Berbagai persiapan dilakukan untuk mensukseskan jalannya pemilu 2024. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian khusus adalah rutan atau rumah tahanan. Meski terlihat sepele, ternyata banyak warga binaan yang belum mengerti tata cara pemilihan, bahkan ada juga yang tidak tahu siapa saja pasangan calon presiden dan wakilnya. Sangat luar biasa. Rumah tahanan negara atau rutan adalah salah satu lokasi tempat pemungutan suara dengan kategori khusus. Berbagai persiapan terkait pesta demokrasi 5 tahunan pun kian gencar dilakukan jajaran rutan Depok, Jawa Barat. Yang cukup memprihatinkan, meski saat ini pemilu 2024 sedang ramai diperbincangkan, banyak warga binaan yang belum mengetahui siapa saja paslon capres-cawapres yang sedang berkontestasi. Hal itu diketahui dalam sosialisasi yang dilakukan KPUD Kota Depok di rutan Depok. Saat diberikan pertanyaan tentang nama-nama capres-cawapres, banyak warga binaan yang salah menjawab. Dalam paparannya kepada warga binaan, Komisioner KPU berharap warga binaan sudah memahami bagaimana proses pemilihan nanti. Di sini kan kita masuk kategori loksus ya. Loksus, kebetulan memang ada 6 TPS di sini. Jadi terdiri dari kurang lebih ada sekitar 900-an TPS yang memilih nanti di sini. Dan secara teknis memang kita sudah membentuk anggota KPPS di khusus untuk rutan sebanyak 6 kelompok KPPS. Itu nanti membantu proses pemilihan ketika pelaksanaan coba di tanggal 14. Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Depok, Gafar Waliondi, mengatakan semua persiapan untuk mensukseskan pemilu telah dilakukan. Semua kita mulai dilihat dari kesiapan dari masing-masing TPS-nya, kemudian layout tempatnya juga disetting untuk ada 6 TPS itu, layout dari mulai masuk sampai dengan keluar, kemudian nanti area tunggunya semuanya sudah kita lihat untuk TPS tersebut. 6 TPS? 6 TPS. Untuk pengamanannya seperti apa nanti? Untuk pengamanannya itu teknis nanti bisa dilihat di hari H saja sih. Setelah nama-namanya kita munculkan semua, pas hari H nanti kita koordinasi dengan teman-teman kami. Untuk menjaga suasana tetap kondusif, Rutan Depok tidak mengizinkan adanya kampanye di dalam area rutan. Muhammad Wahyudin Latif, Depok.